Kalau kereta breakdown tepi jalan, nak kena buat apa? Balik daripada festival semalam, kereta aku breakdown way tepi jalan. Ini first time bagi aku, so memang aku agak panik. Nasib baik ada kawan aku yang cakap, Rami jangan panik, tak apa kita call insurans kau. Kau pakai insurans apa? Ini dia masalahnya, aku lupa aku pakai insurans apa. Nak tak nak, dia terpaksa callkan semua jenis insurans yang biasa orang pakai dan kena salah satu. So yeah, make sure korang jangan panik dan call nombor insurans dekat stiker rotek korang. Ha, cerita dia, stiker tu aku tak ada, rotek je aku ada. Biasanya bila peronda nampak, dia akan berhenti dan tanya apa masalah kan. Bila korang dah call towing insurance, diorang akan tolong letak kon macam ni. Thanks abang bronda. Dan kita orang pun menunggu towing sampai dekat sejam weh. Jadi jangan jadi macam aku tau. Dah lah kat kereta tak ada emergency sikit, nama company insurance pun lupa ada. Apalah bos pam ini. Okay geng, semoga membantu. Wow, hebat sekali. Ni kereta towing abang ni kan? Pernah di towing ke?